Yo, welcome back bareng gue Bill Muhdor di Art Corridor Hari ini kita kedatangan salah satu seniman yang keren banget Yaitu Mbak Shasha Ranggono Beliau itu adalah seniman yang udah ngelukis lebih dari 30 tahun Dan dikoleksi sama orang-orang top semua Kita mesti belajar banyak nih hari Langsung aja welcome Mbak Syasha, apa kabar? Thank you, Billy, for inviting me. Waduh, it's an honor. It's a pleasure buat kita malah Thank bisa kedatangan so Mbak Syasha Waduh, ini seru banget sih. Sebenarnya tadi kita udah sempet ngobrol-ngobrol di luar dikit, tapi gue rasa ini something yang perlu banyak banget. Gue tadi belajar banyak dan kayaknya ini mesti orang dengerin sih. Dari storytelling, kenapa bisa sampai jadi segede ini sekarang? Segede apa dan, sih Billy? dan juga maksudnya ceritain dulu lah, kita pembukaan cerita dulu lah, Mas Saya ini gimana sih awal mulainya bisa jadi suka sama artu dari mana sih? Oke, okay. oh. sharing aja ya. Nggak sharing, ngajarin sharing, ya. Sharing sharing sharing. Aduh. Kita yang mencuri ntar ilmunya oh. dari situ. Aku nggak pernah ngimpi jadi hmm. seniman, boro-boro celakaan makanya pernah ada artikel accidental artist I didn't go to art school at all It's nggak. just because of hobby mungkin ya karena memang talenta Tuhan berkasih ya hmm. kan dari eyangku udah pelukis dan semua sepupu saya bisa gambar oh sepupu emang semua, semua? bisa tapi kepikiran Mereka, ke waktu dulu tuh no Spesial. udah pasti nggak dikasih lah Terus juga Bapak ibuku dokter <tuk sukain> iya gimana tuh cerita dulu dong dari background. <sukain> <sukain> Benanya, gue sekolah beneran, Dil. Sekolah di? Sekolahnya uh, S1-ku di uh, Teknik Industri di Upstate New York, okay. Syracuse University. Okay. Ambil Industrial Engineering and Operational Research. Kenapa? Yeah. Karena kan emang orang tua punya pabrik, ya kan? Pabrik Jadi kosmetik dipersiapkan Ristra Ristra Retno wow. Iswari Soeharto Tranggono. Jadi, Emang. Mama Retno Iswari, Papa Soeharto Tranggono dikawinkan jadilah produk Ristra. Oke. <laughs> jadi, agak udah digadang-gadang. Gimana Mbak Sita? <laughs> digadang-gadang jadi Ya, penerus Jadi makanya harus ambil teknik industri. Sedangkan adikku juga ambil mesin. Oh, Terus adikku yang kecil oh. dokter udah pembagian kerjaan. Jadi ya Pembagian jatah nih <laughs> buat meneruskan legacy tapi saya rasa sih tetap legacy, legacy ya. Legacy tetap ada <laughs> ya. sampai ya. sekarang. Sampai belok jadi seniman, tapi akhirnya ya... Jadi in ngambil. The beginning, ya In the beginning ya mami ya tersyok-syok ya, uh -uh. anaknya seniman beneran. Tapi juga itu kan ada journey uh -uh. karena oke okay, sekolah, kelar, yeah. S2, dah. Terus, S2 di Belanda Jadi habis Erasmus. dari US ke Belanda Dari US jadi gue sekolah 4 tahun ya Kelar 87 hmm. ke, terus 2 tahun kerja di Ristra dong, di pabrik okay, dong yeah. Habis itu Lanjutin lagi Iya kan gak ngerti finance, gak ngerti marketing Ya kan ambil MBA, keterima di Belanda Nah selama di Belanda itu kan hmm. Semuanya kan art ya yeah. Ada Van Gogh, ada Rembrandt ya udah ya emang senenganku jalan dalan toh. Oke. Okay. Jadi explore, explore. Wah itu sih museum di sana kayak nikmat banget. Amazing. Hah? Gimana dream itu? come true lah. Yeah. Tapi yang mm enggak dream kantornya ya untuk orang tua Nih anak tadi sedih mantenanan diucul lagi di luar kan dilepas gitu kan udah harus pulang sekolah jadi komitif. sekolah jadi lulus api terus kerja di shell dan proper sekolah waktu itu oh proper nilainya bagus malas, malas, enggak berapi bagus dong delapan sembilan bagus wow. wow wow terus ker nurut sama orang tua kerja di shell ketemu jodoh balik lagi ke Belanda kan suami jadi ekspat ya udah Emang Setelah. udah diarahkan. E, ya. Iya itu udah garis, uh. ya. kan. Gak, gak ada yang disesalin. Oke. Okay. God is good. Nah terus di mana tuh startnya? Itu kan baru balik ke Belanda. Uh -uh. Bisa start abis kawin start melukis. Ya karena di, gue di rumah kan. Jadi. Jadi. Mbak saya nih tunggu nih <laughs> belajar sampai S <laughs> 2 Ya. Berapa tahun tuh, ya? lama lah dua dua tahun. Dari, uh, iya, dari kalau dari dari awal kan enggak dua tahun itu kan dari SD sampai SMP sampai S2. Habis itu? Habis itu menikah dan uh, di Belanda ya. Suruh di rumah. <laughs> uh, kerja bentar di KBRI di okay. Den Terus ya sore ya pokoknya keluar ke kantor. Uh, lebih suami kemana gue masuk sanggar tiap hari dia kan mungkin main dua jam gue masih bisa gambar dong okay. berhitung kapan gue harus pulang ke Indonesia gue harus dapat ilmu sebanyak banyaknya oke okay. ngambil kelas berarti of course ngambil kelas di mana mana kan itu dan jadi yeah. ke Forber ke Scheveningen jadi di situ ada sanggar-sanggar It's, It's heaven kamu masih bisa kok wow. Go ahead <laughs> gue dulu sebenarnya di pas di Sydney pun ngambilnya okay. bisnis tapi gue suka begitu maling-maling kelas-kelas iya yeah. ngambil huh? fotografi ngambil keramik ngambil cooking wow. ngambil sketching drawing pokoknya kayak ada ilmu itu salah satu starting point sure art belajar yeah. mata terus kita memang kan eropa penuh syarat dengan museum and galleries jadi itu juga iya sih dan kebetulan juga uh, my ex husband hmm. juga emang art lover ya jadi oh, di kind of collector ya, deh di sini. Iya, juga sih. Ya, maksudnya, Cuman, ya, dia, menghargai appreciate. apa yang saya lakukan karena dia merumahkan saya. Jadi dia harus mendukung. Iya, kalau enggak ya loncat dari rumah. <laughs> udah udah ya, dirumahkan ya, ya, terus ya. hobi yeah. boleh. Sih. I have two moms kan. Okay, so, yeah. Mak gue dokter, pekerja huh? keras, career woman. Ibunya dia homemaker yang rumah haruslah wow. istana bagi yeah. anak dan suami. Gue agak gebelah-belah, oh. tapi ya. Tapi itu... Uh -uh. Aku harus huh. ngikutin role gue. Dari situ berarti kan mulai tuh kebangun arti itu kan? Iya, sejak di Eropa. Sejak di Eropa? Waktu itu s S1 aku belum tersentuh art ya. Lain itu kan tapi waktunya Amerika, gimana? Waktunya? Banyak waktu kosong. Kalau waktu hmm. uh, ngambil S2 itu kan saya udah uh, magang di... Hmm di kantoran gitu yeah. kan densu uh, so. kelar uh, ngantor jam 5, kan ada waktu kosong nah itu di situ kelas malam emang kalau semua tuh mau diniatin ada waktunya ya pasti tentu tergantung nah. kamu milih lingkungan seperti apa yang mendukung kamu atau yang toksik itu dia yeah. kebetulan milihnya yang you you you, you choose the right <laughs> ini uh, ya Maksudnya, yes tapi gue Ngeliat deh. Ya. Hmm. Gak tahu ini mungkin mata gue sendiri atau hmm. mungkin you agree with me about hmm. this thing. Hmm. Gue ngeliat seniman wanita atau para pekerja seni wanita hmm. di compare sama yang laki ini jauh. Ya kecil ya. Kecil banget Maksudnya agak ada ketengklangan gak sih? Sangat makanya saya oh. sejak 2003 CBB si and all tuh oh. uh, terpilih jadi finalis kan aku juga ngedein anak dulu, gimana <laughs> tuh, eh, nah. gimana juggling lah, I you have to be able to uh, manage your time. Ada impact nggak kalau lukisan, mas ya dengan gitu tuh ada impactnya nggak? Berdua sama anak kita saya nggak punya uang beli kanvas dia nggak usah pergi mana mana gambar, holiday-nya gambar. Atau enggak. Ya pokoknya Tuhan pasti kasih inspirasi, Tuhan pasti kasih hikmat. Oh, makanya anak juga bisa gambar kan. Oh iya. Tapi dia malas dibilang pelukis, tapi sempat kita sempat pameran hmm. Ibu dan anak Maisan and I di Ayala Museum wow. Manila. Coba. Di gua Menikolas 2011 tuh buka aja. Wow, ini ada, gua ada, ada. Bu. ntar kita Aku kita tunjukin Nicolas. langsung. Yes, yeah. Yes, yes. Wah, Wah. di di Manila, nah. di Ayala Museum. Museum loh. Wow. Itu ada ada cerita tuh. Gimana gimana? Si gimana? kan kita pameran untuk saya pameran kedua. Kan okay. pameran pertama tunggal tahun 2006 saya ketemu Ibu Presiden Corazon Aquino tuh. Gimana? Satu dulu dong dari pertama nih kayaknya harus diceritakan nih. Pertamanya gimana bisa pameran tunggal ketemu presiden? By the way nih sebelum gua ini Ibu Syasha nih kolektornya gokil-gokil banget. Salah satu yang gue bisa spill ya. Ada dua ibu presiden deh Ibu Syasha. Ibu Presiden Indonesia juga salah satunya Megawati Soekarno Meghan Putri udah memiliki koleksinya ibu saja. Gimana pak? Apa? Apa? Pertama ini? kali gimana tuh? Gak tahu. Jadi semuanya sih tangan Tuhan. Tahu. Jadi uh, mungkin karena saya ditulis sama Femina, terus hmm. uh, ada salah satu kolektor besar yang memang mau ngasih kado Presiden Megawati Soekarnoputri. Putri punya tangan kanan sekretarisnya baca, ibunya baca. Uh, saya di Femina terus karena Ibu Megawati juga senang kembang jadi beliau cari ke ke studio okay. saya terus jadi kenalan terus waktu Ibu Megawati melihat Bu Presiden melihat karya saya terus lah ini kan aku tahu gitu. Jadi okay. long story ya, aduh Dubil Jadi Tapi nyokap akhir, itu dulu eh? prakteknya di rumahnya ibunya Pak Taufik Mas Aneh, gak? aneh di jalan Sumatera bil banyak Ayo, oh. sejarahnya Bill. jadi nggak dan ini udah nggak ada antar baca yeah. di buku yeah, nokia yeah, yeah. ya ini menarik banget ya. Ada, ya. bisa so, nyambung gitu Scott right hmm. aku juga nggak pernah nggak apa yang nggak pernah aku pikir hmm. apa yang nggak pernah aku lihat apa yang nggak pernah timbul dalam hati yang Tuhan sediakan untuk orang yang mencintai dan hidup untuk Tuhan gitu loh. Hmm. ada 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 kata-kata bijaknya. Oke, okay. Masa satu pertanyaan lagi nih. Kita gue ngeliatnya, you grow up in ya yeah, cukup cukup familynya tuh cukup nyaman lah, sangat top banget sih malah gue bilang ya. Sebenarnya itu jadi advantage gak sih buat kekaryaan lo? Apakah gara-gara jadi ya jadi gampang kemana-mana atau Oh iya yeah, lo bisa berkarya enak kan emang nyokap bokap juga orang kaya lah anggapannya begitu apa gimana ya mas Yasa? Gak seput ya ampun sekolah udah di sekolah yang tinggi tinggi uh, uh. akhirnya keset uh, set seniman itu nggak oke okay banget dimarah-marahin udah pastilah oh bukan malah jadi bukan malah sebenarnya ketika saya bikin bangga orang tua saya ketika di mana ya di mana ketika si Bibianal akhirnya aku kasih tuh bukunya pap this is for you pap jadi kalau hmm. papi kecewa anaknya jadi seniman tapi sorry ya, seniman apa dulu? Seniman kelas Top. mana? Iya. Iya yeah. kan? Oh. Banyak sih aku yeah. dihukumnya, banyak sekali. Anak nakal. Jadi nice struggling di awal-awal. Hmm. Hmm. Cerita dong dikit, Pak. Itu gimana? Banyak struggling oh, Iya, orang enggak percaya. Maksudnya kalau orang kan pasti ngelihat dari luar, ya enak ya, karena... dong. Karena memang tidak ada restu yang menjadi seniman, baru setelah membuktikan bahwa "I can live by my own mandiri" bukan hmm. dan, dan they support at the end". Kalau like. lo suruh ngulang lagi, Mbak, aduh, apakah seniman tetap pilihan? Oh yes, nah kalau buat teman-teman nih yang punya oh, problem anak seniman, atau kalau oh. aku selalu bilang boleh yang benar dulu deh, because to live as an artist is not easy. It's struggling ya. Oh, if oh. if you're good then. Iya, yeah. cuman even you, if you good, how long take to at that point kan? Pasti butuh waktu. Piden. Iya. Yeah. Praying. Maksudnya emang benar-benar pasti kayaknya hampir semua seniman ngerasain melewati fase. <laughs> melewati proses, tapi proses tuh harus jangan keluar dari proses ya. Yeah. Yeah. Wah. Nggak gampang, makanya living an artist. Maksudnya, ya, gue ngeliat karya-karya loh juga banyak nih. Pakainya watercolor, mostly mm -hmm. ya, ada story-nya juga. Tadinya kan minyak hmm. uh, karena Nicholas itu juga, karena saya nggak punya babysitter. Emang saya memilih tidak pakai babysitter, makanya kan harus hmm. ngurus anak, nganterin sekolah, masak, dan um, uh, uh. jadi waktunya tuh di-juggling banget kan, hmm. dan... Ya akhirnya anak juga gambar bersamaku. Oh yang sampai D akhirnya jadi dari minyak karena dia oh hmm, getting jadi, high with the <laughs> minyak. Oh nah, jadi gak boleh terus ya suami nomor bilang Sas, huh? pilih media yang lebih aman. aman. Jadi untuk Nicolas dan jadilah saya ke chat air dan main sendirian, Tidak ada uh, yang mau sendirian. Dan gak kalo, ada saingan jalan sendiri ya menurut itu good decision making or itu tuhan kan udah, udah malah sebenarnya kan gak itu gak bisa kemana-mana udah di situ itu kan limit sebenarnya ya, jadi limited. limited buat oh tapi malah jadi satu berkah berkah ya yes. susah banget nggak gampang jualannya orang-orangnya iya. nggak di Indonesia spesial ya kalau gue ngelihat cat air kan masih ada dua tiga teman baik Hah? kolektor besar hmm? sorry sih lukisan lu bagus banget cuman paper sih ya udah bye ikutin you not my friend Terus, gila kayaknya minta ampun cuman gituin aja ya udah ten danit bye adios gimana? Hmm. ada nggak sih pemikiran lo gimana nih buat untuk meng apa harapan <coughs> lo terhadap cat air sendiri? Ya gue harus fleksibel dan hmm. aku eh, mau nyoba nih lagi untuk 2023 ini lagi pengen nyoba Nyoba lagi main akrilik kan anak saya jago di akrilik cuman mau nyoba aja Harusnya sih udah Beda karakter lah yeah, yeah, Iya iya be beda rasa aja yeah. Kayaknya bisa bareng kita ngelukis ah. Kebetulan gue akrilik <laughs> kita main bareng kayak seru Tapi, tapi ada uniqueness sendiri yang kayaknya It's hard to dapetin dengan media lain kan, dengan watercolor dia punya rasa enak, enak. Yeah. transparansi yeah. dan happy accident kan suka mm -hmm. just, ini just, kayak gini nggak mungkin gak, bisa, gak, bisa di dapat orang lain, jadi it's just just, just keluarnya apa gitu yeah. kan? Terus juga war, warna color tone-nya itu kan ada kalau gue ngeliatnya, banyak juga yang pasteli-pasteli spesial yang... Ya, karena gue lama di Eropa, jadi warnanya kan memang yang... Enggak, 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 Asia kan? Ha, ha, ha. Ya, pasteli ya, 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 kayak lebih, iya, lebih unik gitu. Terima kasih, wow. siapa Ob objeknya sendiri, Mbak Sasha? Gimana nih? Gue juga nggak pernah ngimpi. Itu, itu dihukum Kenapa? tuh, Wayang gimana gitu? Deh? Jadi Hah. aku telat, aku punya guru masa aku telat ke, ke ke rumahku sendiri dan udah ada mulai anak kelasnya ke rumah udah mulai. Sendiri. karena kan nganter anak jemput anak sendiri nyupir Oke okay. terus udah setengah jam aduh kamu telat kamu gambar ini deh ya kebetulan ada hiasan wayang dari teman orang Belanda gambar dihukum kan gue gambar Oke Pak Guru siap gambar dua jam kelar selesai Pak Sasha belum selesai itu backgroundnya nggak kayak gitu udah Pak selesai saya artisnya kan Pak tanda tangan bandel banget Sampai detik ini. Oh jiwa artisnya tuh, <laughs> biarpun tadi... <laughs> biar We, Gue cat hitam aja. Apa dasar hukumnya hitam? Kan panggung Sandiwara, kan itu kan curtain. It's a black curtain. You know, oke Okay, make sense. Ya, yeah, makanya simple, kan? Iya yeah, kan panggung Sandiwara, kan? Oke, okay, menarik. Belakangnya tuh curtain, jadi kayak tonel. Kayak yeah, 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 yeah. Sandiwara, kayak. Oh jadi dari awalnya Penang itu bebas. dari itu? Bebas. Jiwanya jiwa bebas ya, walaupun <laughs> maksudnya... Harus bebas, nggak ada pakem. Jadi ada juga penulis uh -huh. yang bilang, lo nggak sekolah makanya kayak gini ya, iya kalau kamu sekolah seni, pasti nggak gitu gambarannya. Gue bebas karena nggak sekolah, jadi ngelihat banyak gambar suka-suka sendiri. Iya, apalagi sampai masuk ke Sipi Benang. Iya, gimana tuh, Bang? Gimana Itu... Bang? <baru? laughs> <Nggak> tahu deh. Itu <laughs> 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 cerita dong, dikit cerita. Cerita ini, ini menarik. Itu lawannya berapa orang ya? Maksudnya, itu ribuan itu, itu Rid pameran untuk nasional. Maksudnya, Pak, Pak, Pak Jim, podcast dong. Iya iya, wajib. Nah, ya. Pak Jim ini ha. podcast, udah 70 berapa tuh usianya? Ibu Astari di podcast. Waduh, iya. Mas Agus Wage di podcast, Mas Ridono. Waduh. Geng -geng 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 itu semua gue. on the list already. Siap okay. pasti itu. Waktu. Uh, mereka harus ninggalin legacy yeah, untuk yeah. anak-anak muda. Iya. Uh, awalnya, <laughs> awalnya dari Awalnya dari si Martin Nah. nah. Jadi saya dapat pameran tunggal di Singapura, terus nggak punya duit dong untuk berangkat, nyiapin untuk ekspedisi dan lain-lain. Nah kebetulan saya ketemu teman-teman iya. bilang, oke deh lo gambarin deh, gambarin gue commission work ini. Mm -hmm. Setelah saya terima uangnya, saya kirim lukisannya. Dalam satu malam lukisannya dikembalikan, tetap dia bayar loh. Madrid saya sedih dong. Oh itu sih digampar rasanya. <laughs> nah, lo bayangin jadi oh, dengar durung gitu kan. Terus dibalikin saya se sehari Udah. semalam aja. Heartbreak. Gitu. Sadis <laughs> lah. Kayak putus pacar gue itu. Apa gitu kan? Salah gue apa? Enggak, kesan lo bagus banget ya. Cuma I cannot see. Aku nggak bisa memandangin lukisan bagus. Terus I, aku malu akan hidupku. Oke, okay. ya okay. bisa lo nyuruh tapi dia konsekuen, gue bayar, terus gue berangkat. tapi itu lukisan terbengkalai dan ketika lukisan terbengkalai, kedatanglah, ketemulah saya dengan ibu Astari Rashid. lo masih hmm. gambar? masih, hmm. ini har uh, ini formulir untuk si pibernal hmm. isi, oke, okay, ya udah, aku masukin itu, terus saya pergi ke Belanda kan, terus ternyata hmm. menang-men, shock gue, Hah. Dari, lukisan dari lukisan yang dibuang, yang dibuang. Emang... Jadi balik itu pasti ada hikmatnya kan? Jadi lo, Berkah loh. Itu itu sakit hati lo hilang. Gak hilang, dengan obat cint kesan gue dah di galnas. Itu yang 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 ngebalikin nyesel itu dari hati gue. <laughs> Aduh. Aduh. Tapi dia uh, selalu, sekarang udah pasti, ya iya. udah ada koleksi baru lah pastinya kayaknya. Oh, ya. Ya, udah. <laughs> Terus, tapi uh -huh. kok bisa ya kalau dipikir ya, Pak Sasya? Kalau biasanya ya, gue kalau mikir balik ya, kalau apa yang lo ceritain, biasanya kalau kolektor emang dia nggak suka udah bayar, mungkin kan dia kasih orang atau apa? Ini bisa dibalikin ke lo itu, itu sangat rare banget kan? Nanti orangnya suruh aja <laughs> ngomong juga di sini, hmm. tahu di juga nggak tahu tuh. Kan dia. berarti tuh. udah diatur semua ya? Sudah. Maksudnya diatur, udah terus ngalamin proses di down, digambar, di terus naik and ya. Yeah nggak gampang digampar-gamparin <laughs> dengan macam-macam fitnahan iya. tapi nggak apa-apa that's the process that you have to go through okay. untuk naik ke atas kan you know tahan-tahan deh itu rasanya gimana saat uh, sebagai seorang seniman yang jatuhnya otodidak bisa disebut ya kan tiba-tiba mm -mm. menang kayak gini nih ya nggak bi bisa nggak bisa nggak bisa shock ya tapi <laughs> wow. wow tapi itu untuk persembahan saya sama orang tua saya. Itu itu kayak rapot deh. <laughs> ada. Ya banyak sih uh. teman-teman berduyun-duyun just like wah, anak ini. Start turning point saat dari maksudnya dari dari awal lo ngelukis itu pertama kali lo merasa oh ini something yang kayaknya gue bisa hidup dengan ini secara ada nggak? Aku saya ya itu just tadinya for a hobby, right? iya yeah, kan hobi mana nih. tahu kan aku juga ending an day yeah. jadi ternyata tuhan udah prepare juga sih in a way uh. kalau dia sendiri hidupnya dari okay. ini yeah. uh, aneh sih sampai waktu pameran sendiri di Dharma Wangsa uh, mertua adik saya jadi biasanya ibu hmm. saya hmm. bilang <coughs> apa bisa hidup anak mau seperti itu dengan melukis dia punya konsep pikiran mungkin ini pelukis saman yeah. Suropati kali ya, yeah. <laughs> yeah. Yeah, maksudnya... sampai dia nggak percaya yeah. saya pameran di Gada Rumah Wase, huh. anaknya jadi uh, salah satu anaknya bilang ternyata lo keren ya, thank you. Yeah. <laughs> itu kayak... Terus terus waktu gue pameran huh. tunggal di uh, Belanda di Rotterdam, bapak ibu itu ikut memperhatikan dan dia puas, hoe well, dia bilang itu. Wow in beginning. Jadi gue juga jalannya juga dengan Bismillah. udah seneng banget itu kan. Bener -bener. Tapi nggak oh. mudah loh, berangkat ke sana diundang. Itu eh, banyak apalagi, bisa sampai... yang museum segala kan banyak berapa museum berarti beberapa pameran rasanya nih. Eh uh, museum Ayala Museum hmm. Gallery Nasional, Ia. museum yang di Portugal Ia. baru aja kan, terus museum uh, di Bulgaria. Manila tadi saya, ya Manila, ya. Itu bisa gitu gimana kok dari otodidak tadinya cuman buat ngisi hobi bisa sampai kayak gitu tuh. Ya pastinya tangan Tuhan udah, udah pasti. pasti, udah udah, pasti. udah obvious itu udah, kita nggak ya. perlu ngomong lah, udah pasti. Cuman kan pasti ada ikhtiar, ada ada usaha juga kan. Oh, usaha iya. Iya, nah, aja <laughs> usahanya gimana selain doanya. Doa nah, udah wajib kalau. Wajib gak. wajib. Uh, ya perkarya bagus tetap. Mm -hmm. Itu jaga uh, produk ya. Mm -hmm. Terus ya harus mem, uh, memelihara juga network. Nah, itu dan yang... ya uh, paling yang saya lakukan ya humble kan harus humble hmm. saya mau pameran saya mau jual karya in order to be able to deliver a karya sampai ke Belanda ya paling sama kolektor halo gue mau pameran di Rotterdam gue mau pameran di St. Petersburg nih nih hmm. tolong beli karya gue udah doa It, deh hmm. itu itu pas you ngomong itu Posisinya udah diundang dong, tapi Udah dong, udah di tangan. Iya, yeah, kalau itu kan, nah yep. bisa diundangnya dulu kan itu udah struggling itself, mbak. Ya yeah, itu kan ada udah ada CV-nya kan. Yeah. Iya. Sasha udah ada uh -uh. CV-nya jadi ya. Kalau buat teman-teman nih yang baru mulai, ya nggak mulailah baru maksudnya udah mulai, dia udah building portfolio buat maksudnya masuk ke dunia yang lebih bombastis lagi, apa yang harus dia miliki, mbak? Kalau menurut saya? Unikness ya unikness, ketekunan ya, ketekunan, uniqueness dan <laughs> banyak berdoa, <peduang>. banyak berdoa, <laughs> tetap iya. itu wajib. Uniqueness is important karena kan huh? semua orang bisa ngelukis, cuman you know you have to be able to differentiate yeah. your your artwork different lah. Makanya ini ini It... sangat unik sih emang karyanya. Di, kar di, yeah. di kertas kan, aduh. udah di kertas wayang, yeah. wayang juga bangga banget sih. Gua pun ngelihatnya bangga banget. Lo bisa bawa wayang satu budaya Indonesia di jaket, di jaket di mana-mana di luar negeri sampai masuk museum. That's wow. That's, uh, suatu apa ya untuk bangga banget sih iya, bangga. Itu itu harus kita banggain bareng-bareng sih, bukan ya, doang bangga. Gue ngeliatnya Ayu, juga. Nil seneng Dan banget kita kita pergi ke Belanda ya nanti ya ayo dong Waduh. Terus masuk museum Amin 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 Nah mbak Sya yes. ini wayang ada ceritanya nggak sih tiap karya ada ceritanya Aduh, atau da. gimana 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 coba dong ada jadi ya secara basic gimana terus coba beberapa karya ini yang itu dong yang lucu ya. di belakangmu itu loh tuh, tuh. Oke okay ini gimana? Ntar kita masukin ke okay. video. Gimana tuh bahasa ceritanya? Aku seneng ledek ibuku, mbak bapakku kan kita orang Jawa, jadi huh. itu kan mamiku nunduk atau nanduk. <laughs> Wah, injek injek buatan kepangge. Waduh. Cuk. Nah, jadi ya kayak gini nggak bisa dijual lah. Iya. Gak akan lah ini kan sorry buat my parents. Ini sih udah. Nah. <laughs> Wah. Keren. Nunduk atau nanduk? Aduh. Sayang lagi. Keren banget. Iya kan? emang keren. Nah, ya, iya, oh, iya. bian-bian huh. ya, aja. The idea itself is really unique. Ah, wow. Betulan, betulan. Uh -uh. Mm Nah, ah. tadi lu bilang gitu. Apa namanya? Yang kayak gini gua gak bisa jual di bilang. Ya dia. bisa. gak <laughs> bisa. Gua nah. tau, ada pasti sedih banget kan. Ada beberapa karya yang Wah ini gak boleh dijual. Iya, <tid> ibu dan anak. Biasanya uh -huh. gue sama Nicholas itu bikin waktu Nicholas umur 17 tahun. Ya aku bikin 17 mm uh karya. -huh. Tapi kan bisa ada yang, you yang terbagus yeah, yang gue okay. Ya, Yang ter. -berhancuk. Buat komersialnya gimana bahasanya? Ada <tid> Aduh deh. Gimana you differentiate itu Kayak maksudnya? <tid> <tid> ya <Yeah>, pakai rosso. <tid> rosso ya? Yeah. Rosso is in control. Oke. Okay. Yeah. Lo milih gak sih buat ke kolektor tuh? gimana ya kan yang pasti gue umpetin karya-karya yang bagus ketemu ada nih kayaknya <laughs> tapi enggak, keren-keren hmm. sih kayaknya hampir gue buka sebuah aja karyanya keren-keren oh. jadi bingung juga sih mbak untuk buku yang bagus, <laughs> bagus. Tapi, tapi saya kalau... berusaha sam jangan sampai ada karya yang dibuang jadi nggak ada karya yang gagal Billy pernah nggak pencet itu, itu sudah atau apa gitu Bill kalau belum bagus, berarti belum jadi. Kalau oh, aku hitungannya, iya, kalau iya. kalau iya. belum bagus belum jadi. Jadi harus bagus juga. Iya, iya. Oh, cuman cuman watercolor. Kalau aku pakai akrilik masih enak mbak. Hmm. Bisa aku watercolor kan you have iya. limit kan? Iya, kita harus planning. Iya. Iya. Jadi ya ngeplan dulu, jangan sampai rusak sih iya, karena kan kok, misal hati-hati -hati sekali kalau kalau di akrilik enaknya kan kayak tiban misalkan meniban iya right? tiban meniban jadi gua kalau misalkan kurang asik sama karyanya tinggal gua layering tetap keep the something on it tapi sebagian di layering kalau ini nggak bisa you have to uh, know the uh, high technique yeah. jadi lu harus pinter aja sama tekniknya tutup ini atau go to Uh, darker media. darker background. Da uh, jadi hmm. ke warna yang lebih tem, yeah. lagi lebih gelap, lebih gelap. Dan juga sebenarnya kalau emang mentok-mentok bisa tambah nader media sih. Bisa juga tambahin. Iya. Yeah. Pinter-pinteran deh. Iya. Yeah. Yeah. Namanya seniman mesti. <laughs> Oke, okay, okay, <pinter>. menarik <coughs> banget bahasnya. Kalau you sendiri ya yeah. selama ini ngelihat seni di Indonesia gimana di mata dalam kondisi saat ini itu rasanya gimana sih lo nganggapnya kok apalagi lo kan sempat lama di Belanda huh? You tuh melihat pergerakan Belanda sama Indonesia di mana kita kekurangannya di mana kita kelebihannya oh. <tuh> saya sih seneng ya kalau yang sekarang hmm? the art now the youngsters sudah banyak uh, berubah ya hmm. sangat mendunia sih anak-anak muda sekarang dari warna dari media dari topik yang dilukis kalau dulu kan enggak hmm. ada internet nggak ada enggak bisa ngelihat kerjaan orang bule eh orang-orang luar ya sekarang kita gak ada bisa barrier, enggak ada enggak ada batasan menurut lo karya-karya anak-anak -karya anak Indo udah nice-nice oh, saya juga melongo sih karena anak-anak jadi ponakan saya kan hmm. masih kelas 2 SMA dia mau ambil arsitektur dan dia into art so much dan okay. adik saya tuh happy. Nih loh Jadi pelukis kayak kamu. Wih, terus saya saya kasih support dan dia langsung lihat ke Arjak sih. tante okay. you're cool. Yo, iya, mau Arjak kemarin karyanya <tuh. sangat <tuh> senang deh. keren banget sih. Kemarin tuh rame banget juga gak <tuh>. di sampean. Wah, di depan di sebelah ini ya. Di sebelah BMW. Iya nanti ditayang nih nanti ditayang jadi ih. ya juga kayaknya sama BMW ada enggak ket... nggak gue pemakai aja sih di kelas sampai ini kelas ada kan lukisan BMW dulu iya tuh iya Iyuh. ampun ya itu sebelahnya Jeff Kun jadi nggak bisa Iyuh. jelek dong iya sebelah BMW sebelah Jeff Kun Yeah. <laughs> itu oh, gambar, iya. itu gue. Gue gambar, gue bukan gambar gue, uh, instalasi Installation. Uh. Ada juga kan gambar lo di... Di so, a yeah. yeah. yeah, kan kita ketemu mm -mm. di situ. Keren, keren <laughs> banget. Okay. Terus juga, mm -hmm. installation itu mulai kapan sih? Ma? Uh, Oke. Okay. Uh, 2019 di Galeri Nasional. Oke. Okay. Karena kan huh. kurator bilang, mana instalasi lo? Oke okay deh, dari kalau di, di buku itu ha? ada lukisan. Iya. Yeah. Gimana lanjutnya Coba kita lihatkan. Sorry. Santai. Ini aku bikin instalasi. Saya bawa ke. Nanti. Uh, bisa gambarnya ditunjukin. Gambarnya bisa ditunjukin. Bisa. Ini by the way, ada kipas anginnya juga. Kipas angin. Kipas anginnya pun <laughs> gambar yang bahasa aja <-sya> dong. <laughs> Ini. Ini diceritain gak, pak? Itu Rama sinta aja. Jadi. Ramas Ah uh, ini uh, lukisannya ada di Galeri Nasional waktu saya pameran tunggal. Okay. Jadi di tengah-tengahnya itu pohon kehidupan. Oke. Okay. Jadi pesan sponsornya adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa atau Adam yeah. and Eve. Yeah. Not Adam and Steve. Maksudnya oh. itu. <laughs> Oke. Okay wow <laughs> instalasinya ini okay. bentar, bentar, gambarnya menyusul ya jadi yeah, yeah, yeah. ini cerita dari kehidupan okay. uh, saya saya minta mm -mm. izin ini dodok gitu yeah. loh maksudnya minta izin menikah dengan ini okay. terus ini selesai ini kemana my parents in law kemana this is okay. a divorce gak enak sih terus okay. anak gue di tengah-tengah <laughs> Jadi storytelling asik gitu ya. Ini nih something sih. Yang yang maksudnya emang kalau ngelihat karya tuh kalau lo tahu konteksnya tuh lebih indah emang ya. Terus jadi boneka nih. Bonekanya jadi segede kita nih. Nanti aku kirimin fotonya. Terus ya dipilih sama Portugal Museum, Lisbon, hmm? dibeli. Wow, nice. Wow, so proud wow. of you keren banget karena ada karya Indonesia di Portugal, Portugal. Hmm. Itu, itu lo nggak expect bakal itu, itu gak expect eror tapi ya itu juga ya karena Tuhan tapi Tuh, 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 dia Tuh, Tuh, Tuh. untuk hmm. jadi pesannya sama Portugal gini Hai hmm. jadi waktu speech sebagai seniman hmm. terima kasih Portugal kamu terima saya di sini Terima kasih kau bawa Tuhan Yesusku 500 tahun yang lalu lewat jalur rempah okay. kan? Sekarang ke ke ke, portugis. ke, ke, dari, dari Portugis kaya... ke ke, ke ya. kan hmm. ke kan rempah di situ ya. mereka cari kan. Terus saya 500 tuh, tahun kemudian saya membawa Tuhan Yesusmu kembali ke ke Lisbon. Wow. Keren. Yang ini yang gue pamerin. Mana mana coba wah. Ini. Keren banget enggak boleh batuk, gak boleh dong. Sini mau salto boleh, mbak. Aduh, <laughs> ini <seru. coughs> Ntar ya. kita bakal ba masukin insight ini, bro, ke dalamnya. Jadi mana dia? Masa gue di mana, mbak? Sip, <coughs> gabung apa Excuse ini bang. Hmm. Tuh, itu tadi, kayaknya. Masa per, kan? Ini dia, <coughs> itu dia. ini ke sini. Uh. Oh, ini ada ke, dua. ke ya ada dua ada tiga ada berapa enam 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 ini 6. nomor satu ini yang gue bawa ke ke Bulgaria dulu okay. Sofia bersama ibu dubes Astari wow. Al Rashid terus ini enggak ada enggak gue bawa ini Yesus adalah raja di atas segala raja makanya kepalanya kan raja-raja raja do'i yang raja tapi do'i nggak pakai kepala nggak pakai pakai mahkota kok kepala nah ini yang funky one. yang di art moment nih Oke. Okay. Nah, di Art Museum. Mili yeah, yeah. dateng nggak? Dateng dan nah, gue ini, ini, salah satu yang noticeable banget baru buka Merah. pintu langsung yeah. Keren. Ini Amar gue kenalan sama Amar di sini. Oke. Okay. Tawar -tawar nih. Terus udah terus ya gue gambar yang di yang biru di. Berarti Galeras. yang di Spain itu yang? Eh no, di Spain eh, Portugal. Portugal ini itu. Ini sama ini gue bak dua. Wow. <laughs> nice. Pulang-pulang eh. dibawain macam tuh. Oh, keren banget. Halo, duh, hmm. ya harus minta tolong teman-teman eh. bawa. Gimana tuh, experience permisi-permisi sama mbak, bawa ini mbak. Ya. Itu kebanggaan tersendiri sih bisa sampai keluar gitu. Ya, Insya Allah kan? bisa semakin banyak negeri yang diterobos lagi dan... Rusia nih usia ya, pecah spring 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 amin, amin. min semoga lancar nah, deh sium lagi nih terus juga Karya apa gua nggak tahu nih wayang sih wayang wayang kayaknya kalau keluar wayang. mesti kayaknya gue bawa wayang ini lagi identitas jadi lo bawa identitas yeah. Indonesia yeah. negara kita di luar We promote ya. Indonesia yeah. that's the one Gila keren banget nah kalau dari pemerintahnya sendiri menurut gimana Mas Saja? Alamak, ya. Tiba-tiba langsung tembak. Kan dari tadi kan lo support Indonesia segala macam. Ya gue mau nanya dong. budget terbatas, budget terbatas. Kayak <tuk> lu. Kecik-kecik <tuk> Bu Retno. Hah. Enggak ada budget. Tunggu. Jadi hmm. untuk seniman ya kita usaha sendiri baru di sana dibantuin sama uh, KBRI setempat. Tapi secara budget berat ya. Indonesia ini kalau menurut lo, ini bukan cuma buat lo kan, ini the whole seniman yang harus, ini kan obrolan buat the whole seniman ya Nggak ada budget, makanya saya ngetok pintu kiri kanan, nah, terus, nah itu harus Pak Presiden cap-cap satu Menurut lo penting nggak sih? Ya iyalah, iya, udah promosi wajib sih. gue nanya sebenarnya <laughs> harus ada al alokasi budget untuk bantu, itu part of the promotion kan yeah. Gitu. Gimana siapa yang mesti kita kilik-kilik? ini kan kedengeran satu negeri. <laughs> Semoga aja ada yang denger. Cuman, sayang banget karena kalau seni di Indonesia bisa maju. Ya, maksudnya sekarang alhamdulillah udah maju. Cuman, dengan disupportnya supportnya pemerintah, seni kita bisa maju. Defisitnya negara juga bakal. Ya, maksudnya negara kita bisa lebih dikenal. Turis masuk apa? Masuk, ada bisa BEP sih harusnya budgetnya itu. Pertama, hmm. itu uh, ya, KBRI Sportnya hanya untuk kalau tidur di situ, dianterin, mm -hmm. That's it. terus. Kalau Pak Dubesnya baik sama kita, pasti dicariin museum atau apa kan, mm -hmm. tapi kalau pak dubesnya nggak kerja ya nggak dapat apa-apa nggak ada event apa-apa ya harus rajin kan hmm. jadi seniman sendiri yang harus struggling saat ini bisa disebut gitu ya. waktu ayala museum ya hmm. saya masuk sendiri kan ke situ ya. tanpa bantuan kbri kbri cuman hmm. membukanya tanda tangan lah anggota. bukanya speech speech lah oke okay. nah di situ kebetulan pak dubes tanjung itu adalah alma mater Syracuse. Okay. Dia berterima kasih loh sama saya karena kan raportnya naik masuk Ayala loh iya. bukan galeri biasa, museum loh. Museum, Jadi si Bapak Dubes bilang, Sasha terima kasih. Kamu mau apa dari saya? Nggak, Pak. Nggak ada apa-apa. Thank you, Pak. Gitu ya. Terima hmm. kasih udah dibuka, udah dikasih tari-tarian untuk hmm. support ya. sama koktail dibikinin. Yeah. Semenit kemudian saya pikir, Hah, Pak, help, wait. kan, gitu ya. Boleh nggak aku ketemu Bu Presiden Corazon Aquino. Itu dia. Oke, okay, Sasha. Saya coba ya untuk kamu. Itu dia udah kayak ya kan alma mater Sirakis hmm. kan. Besoknya, gue mau ke pasar, tiba-tiba orang KBRI bilang, "Bu Sasha, jam 2 Ibu Presiden buka pintu untuk kamu." Oh. Tapi juga kenapa? Karena Ibu Presiden Corazon Aquino juga adalah seniman, pelukis. Ini ada di sini lagi. Buktinya. Itu itu something tapi itu unforgettable wow ini nih kan gue pameran di ayah lah gue main kecombrang ya Combrang <tuh> kenapa kecombrang ya, Indonesia sekali kan yeah. untuk masak dan ma gue hanya gunanya loh masak dan indah makin si, tua ini. warnanya makin coklat makin seksi okay. ya, kamu kasih tau warna sih mana Man. ibu Karason Man. aku ini depan ya mbak serius depan Ya. Ha, ya mana? Denk, deng, deng. Ini dia. ini nah, kan okay. beliau ini pelukis. Oke. Okay. Hasil lukisannya. Nice. Ini lukisan saya di Ayala. Terus gua sama Nicholas tuh Ayala Museum. Ini <coughs> ini luk, ini yang pertama kali 2006 atau 2007. Hmm. Yang kedua kali 2011 sama ini anak ini. Wow. Nice and I. Dan ada lessons nih. Di sini diizinkan dia tidak tidak terjual satupun lukisannya dia kayak uh, jengkel, marah marah. aduh lukisanku jelek dan lain-lain terus yeah. sebel sebel sebel, terus nggak ya, jangan sebel, ucap syukur lu udah pameran di tempat ini yeah. sangat prestisius untuk sini yeah. kamu, oke okay. berdoa terus diajak anak-anaknya pak dubes keluar kan. Hmm. ada pesta di Ayala Museum lagi pesta okay. di kan Ayala Museum gede ya ada hmm. yang galeri untuk pameran lukisan okay. terus ada juga untuk performance kebetulan hmm. ada <coughs> seniman kayak John Lennon hmm. terus ngeliat anak gue datang dong pakai topinya John Lennon juga yeah. Hey you gitu kan dari mana kamu I'm Indonesian hmm. What are you doing here Tadi baru pameran di sebelah kamu mau berapa bisa pameran di tempat ini karena gue selain tanya juga gue pelukis tapi gue gak bisa pameran di sini. tolong oh, ucap syukur dia bilang gitu. Wow. Anak gue kayak ditabok-tabok. Terus okay. pulang malam jam setengah satu sama anak-anak Pak Gimana Nek? Masih marah sama Tuhan? <tuh> <tuh> gak berani marah. <tuh> <tuh> Udah, <dimasih? tuh> Udah bisa masuk <tuh> ayam itu ya. sangat, aja. Aja. wow. Gila, umur dia gitu. belajar dan baru sekarang uh, yeah. kerasa bahwa. Ayala Museum. Dan kadang nggak laku, ya itu malah jadi berkah. Coba laku, kadang bisa aja nyeselnya kayak gimana dia. Kalau laku, gue rasa dia sombong. Bisa sombong. Iya. iya. Dan dia jadi nggak berkah, ya nggak nggak. Iya. Gregetnya nggak. Iya. Ya, iya. Emang, ya down tapi ada ternyata ada berkah lebih. berkah di balik itu. Iya. Wah. Tuhan ingetin keren 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 Jadi, banget ketika diproses ya udah ngucap syukur aja emang gak enak sih tapi gue ngelihat satu pelajaran <tuh> juga sih yeah. bahwa kita tuh terkadang juga harus bisa ngelihat the opportunity juga di situ coba lu nggak ngomong tuh waktu ke nggak kepikir ya emang tuhan yang ngasih pikiran kita Dia untuk udah kurmongsu nggak ada yang laku gue juga diam juga terus baru hmm. uh, baru momen mau pulang ke Jakarta ketemu kolektor di hmm. Bandara, bang, I miss your show. Tapi aku mau beli karya kamu. Itu pas nutup semuanya. Wow. <laughs> Aduh. Keren, keren, keren. Hmm. Cuma emang harus melewati keren banget sih. Aduh. ya gitu jadi uh -uh. nggak mudah. Sekali lagi nggak mudah. Tapi ya tekun aja. Hmm. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Jadi yang penting konsistensi. Konsisten dan melekat sama intim sama pencipta kayaknya sih itu kenapa kuncis kunci berhasilan itu deh. bahasa syah hmm. Buat teman-teman anak muda nih yes. sebelum kita tutup. Nih ini sebenarnya <coughs> we have to have another one nih, video keren banget soalnya Masih mesti dilanjutin. Cuman kayaknya di sini next one kita kayaknya ke studio kalau emang sama banyak. Anak gue. Uh, uh, oh, sama sama anak juga class, ya. nih. Sekarang buat anak-anak mudanya nih hmm. yang nonton ini hmm. yang ma masih masih struggling, yang masih baru mulai di dunia seni, yang mau jadi seniman. Saran dari lo apa? We jangannya kasihlah Ibunda ini. Uh. Langsung kamera for yours sama buat satu lagi. Next ya sebelum ditutup juga setelah we jangan kasih tahu next projectnya apa biar teman-teman bisa tahu kalau mau nyari lo di mana aja. Oke okay. anak-anak muda jangan pernah menyerah itu satu. Jadi benar-benar semedi kali <laughs> untuk untuk ngeluarin karya yang bagus. Jadi berdoalah banyak-banyak itu pasti dapat ping nanti dapat ilham ya kan. Terus banyak traveling banyak melihat banyak ke galeri ke bangsa. ke ke mana-mana deh. Jadi bukan cuma di Indonesia iya. <coughs> carilah arifan lokal supaya itu Indonesia makin dipandang sama bangsa-bangsa okay. ya kan benar gak sih benar-benar benar setuju total, Point total. Never give up. Iya. banyak berdoa sama ya you have to be good iya. cari objek yang yang unik yang menarik iya, yang, yang, yang lain daripada yang lain gak usah jadi pengekor itu. ya nggak sih Iya terus humble always humble tapi kalau bisa ambil jurusan lain sekolah yang lain deh eh, sat A ya. satu lagi nih apa lu s 2 sampai s 2 di engineering segala macam hmm? tuh hmm? seni lo ada yang manfaat gak sih bahasa oh of course sini oh. ah, gue lupa aja sampai ada yang manfaat gak sih ya gue bisa manage lah gue bisa punya network kenceng gede ya karena kan sekolahku di mana, hmm. ya kan lingkunganku apa itu ya punya impact yang besar berarti besar iya apalagi maksudnya kan lo ngambil nis yang berbeda <tuk> lo sendirian kan di situ seorang seniman Chat air <tuk> yang orang orang bilang apalagi maksudnya kayak di alumni sekolah lo kayaknya seniman lo kali ya? <tuk> 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 ya 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 gue gue <tuk> udah uh, ngerasa gue gagal nih kan uh. gagal aduh malu gue kan udah cerai lagi jadi seniman mulai dari nol lagi riset kan hmm. ternyata waktu di <coughs> pameran di Rotterdam teman gue ada 10 deh yang datang hmm. wow pasti tepok-tepok gitu kan hmm. lo hebat apa sih <laughs> nobody can do art like you you sure gitu lo udah pada partner semuanya Aduh gue mulai dari nol keren banget tapi <laughs> ini sampai jaketnya juga keren banget kita tunjukin ntar kita masukin masukin video jaketnya juga mbak Shasha. Next one kalau orang-orang mau nyari lo di mana ada pameran kah ada, ada apa apa gimana coba kasih. November November Busita Art Moment November Art di Gandaria kan. City Sheraton oh. terus Desember sama uh, Art District yeah. di Sarinah Desember karya Nusantara tuh kalau lo mau ngelihat bisa yeah. langsung terus Spring di Saint Petersburg agak jauh kayaknya tuh terus ya. kayaknya. terus sama di uh, Ciputra Oh, ii, iya, kan. kapan itu? Masih dirahasiakan. Ketok <guluh> sama Bu Rina Ciputra. Um, karena aku janji-janji, Oke. Okay. Karena itu bunga sama kupu. Okay. Bukan wayang. Oh, iya. yeah. Kupu aja belum kita bahas apa kita simpen buat next one. Iya. <guluh> Kayaknya biar kalau lo masih tertarik nih, next one. Masih ada banyak sebenarnya yang gue belum bahas di sini. Senggangannya lo udah kenal, Mbak bahasnya ini kayak gimana, cerita awalnya. Ntar kita bakal masuk di next one, kalau emang rame kita datengin studionya kita cerita tentang karya-karya lo salah satu kupu ada macem-macem tadi beberapa media lain apa bakal kita bahas juga tuh boleh dilihatin lah dikit-dikit intip-intip -dikit yeah, dikit, <coughs> ntar gua masukin videonya ke dalam karya kupunya kayak gimana keren banget berarti itu semua ya bisa dan kalau lo mau ngeliat Instagram ada di sosial trangono, trangono Studio. studio. Dan pokoknya linknya kita taruh semua di bawah. Thank you banget Mbak Syasha buat thank waktunya. You, really appreciate. Sama-sama. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa lo like, lo subscribe, lo komen gimana menurut lo perjalanan hidup dan apa yang bisa lo pelajarin dari video ini. Thank you banget. Sampai ketemu next one bareng gue Bill Muhdor ayo kita ledakin seni di Indonesia. Thank you, thank you Mbak Syasha. Thank you, thank you. Thank you.